Sekarang aku mau bikin takjil buat buka puasa ya teman-teman. Kalau tadi udah masak untuk keluarga di India, sekarang mau bikin takjil. Di sini aku mau bikin es teler ya teman-teman. Seperti biasa favorit suami dan anak-anak. Di sini ada nangka, terus ini ada kelapa. Jadi kemarin aku beli air kelapa muda teman-teman. Nanti dagingnya dibungkus kayak gini daripada dibuang mubazir. Aku bikin es teler aja. Bahan-bahannya cuma 3 aja. Sama nanti tambahin gula pasir sama daun pandan. Nanti aku daun pandannya ambil dari kebun ya teman-teman. Ini aku pakai santan instan, ini aku tambahin air, nanti aku rebus dan aku dinginkan, baru nanti kita masukkan daging kelapa sama nangkanya ya teman-teman. Ini nangkanya mau aku lepas dulu ya teman-teman, bijinya. Kalau di India teman-teman, biji ini, buah nangka ini bisa dibuat kari teman-teman, dimasak nggak dibuang. Bahkan di pasar India itu kita akan jumpai banyak sekali orang yang jual biji nangka ini teman-teman. Biasanya kalau di India itu kalau udah masuk bulan Ramadan, bulan puasa ya teman-teman, itu banyak sekali penjual nangka teman-teman. Ini aku udah selesai pisahkan isi biji nangkanya ya teman-teman sama dagingnya. Ini kalau di Jawa ya teman-teman namanya beton, bahasa Jawanya biji nangka itu beton. Wong Jawa nak nyebut iki beton teman-teman. Cuman dapatnya segini, dagingnya lumayan sih. Bijinya kayaknya dikit. Banyakan dagingnya. Ini aku mau bikin menu takjil teman-teman. Ini ada daging kelapa, aku potong kecil-kecil. Ini kalau beli kelapa muda di India kayak gini teman-teman, biasanya dagingnya suka nggak pada dimakan, cuma diambil airnya aja. Ini aku minta dibungkus karena daripada dibuang mubazir ya teman-teman. Ini bisa dibikin es teler. Ini aku pakai daging kelapa sama daging nangka ya teman-teman. Kebetulan di India lagi musim buah nangka teman-teman. Biasanya kalau orang India itu nangka muda itu yang teman-teman, sayur nangka itu suka dibikin kari teman-teman. Jadi kalau yang
udah jadi buah nangka ini, nggak sayur nangka. Yang udah kuning gini biasa dibikin manisan halwa, teman-teman. Nah, ini aku bikin minuman khas Indonesia aja, es teler ya, teman-teman. Karena puasa tahun ini tuh benar-benar panas, teman-teman. Tahun lalu panas tapi nggak sepanas yang sekarang, teman-teman. Biasanya tahun-tahun jadi biasanya aku kalau bikin es teler itu pakai santan kelapa, teman-teman. Kali ini aku pakai susu aja, kebetulan ada susu ya, teman-teman. Kita kan langganan susu tiap pagi ya, teman-teman. Jadi selama bulan puasa dikasihnya sore hari. Itu biasanya, teman-teman, harga susu di India per 1 liternya itu 60 rupiah, teman-teman, sekitar 12.000 rupiah. Susu sapi ya, teman-teman. Jadi aku ini skip daun pandan karena aku nggak pakai santan kelapa ya, teman-teman. Aku pakainya susu sapi. Jadi aku nggak pakai pandan. Sama nanti tambahin susu kental manis ya, teman-teman. Kayaknya udah cukup. Aku pindah ke mangkok. Oke, sekarang aku masukkan susunya. Ini susu sapi yang udah aku rebus ya, teman-teman. Aku filter karena lemaknya banyak. Aku tambahin ini susu kental manis. Ini aku tambahin es batu ya, teman-teman. Kita tambahin lagi susu kental manisnya ya, teman-teman. Ini teman-teman menu takjil kita hari ini, udah jadi es teler ala aku ya, teman-teman.